lagi guys, hari ini saya review bolong ayam ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Baiklah, tapi jangan jauh. Suasana sekitar ini basah. Akhirnya kita sampai di Pulau Ayam. Kita akan review. Saksikan terus. Oke, dan kita melakukan start dari yang sana yang ada peta. Kita akan jalan dan jalan. Dan lagi buat buka. Ya, dan lagi cari-cari mameti di pinggir sekitar pulau ayam. Sangat tajam, duri-duri. Kita akan saksikan terus. Oke, dan kita semakin dekat dan saksikan teknik perjalanan kali ini. Kita akan mereview Pulau Ayam atau disebut juga Pulau Love. Sekitar Pulau Ayam itu. Oke. Sampai di pulau dan kita ke review yang sana. Sebelum gempa itu batu ini masih berdiri lurus, dan sesudah gempa tanggal 17 Februari 1996 akhirnya kalau ini buat ini patah, kena di bawah. Asyik. Dan akhirnya dengan buat gempa. Ini perbuatan gempanya. Ini bagian muka dari pulau yang berapa dua tadi. Bagian bawah sekitar pulau sangat tajam. Itu Bapak Gerson. Sangat tajam ini. Di bawah dulu. Dan ini kemarin tanggal Desember 2020. Overnight tanggal ini. Ya, 5 Desember. Saat ini jatuh dari tempatnya. Gila. Dan ini sebenarnya itu bukan di sini tempat. Ini posisinya, posisi sini dan sampai di tinggal di bawah kolam sini. Itu di ya posisinya di sini, belakang pulau sini ya di sini. Pulau batu ini, pulau ini disebut Pulau Love. Ini lubangnya bentuk love tapi ke darat loh. Sekitar ini lumpurnya di pulau yang ini. Dan kita akan naik ke atas. Ini ya, posisi naiknya dari sini. Kita harus naik dari sini, ini melewati posisinya ini. Oke. Guys, sangat tajam ini batu-batu. Harus menggunakan alas kaki. Oke. Kelapa 3. Dulunya kelapa 3. Karena 2017 tanggal 12 Juli
akhirnya Peter mengan Peter ajarin nih kelapa akhirnya kering, akhirnya menjadi dua pohon. Ini bagian di bagian atas Pulau Ayami, ternyata ada setanam kelapa ganti ini. Sangat tajam kalau naik di sini, harus menggunakan alas kaki. Oke. Kita akan naik terus. Ya. Oke, atas. Sangat tajam batu-batu. Ya, dari sini. Sampai di Kampung Wagut. Ramnam Kudori dan Ayami bagian atas. Oke, inilah pemandangan di Laut Pulau Ayami. Oke, dengan kota sisa di atas Pulau Ayami. Dari sini berbatasan dengan laut Samudra Pasifik. Dan menggunakan pulau, kita akan mereview ke sebelah sana lagi di berbatasan. Oke. Ya, sangat tajam di atas Pulau Ayam ini. Batu-batunya ini. Ais. Terus dia ada batu hitam juga, ya nanti kita akan nge-review ceritanya. Oke. Okay. Itu ada tiga batu. Terus ada satu batunya sangat tajam-tajam. Tiga batu nenek, tete, dan cucu. Ada mitos tak kurang tahu juga ada mitos. Oke, guys. Oke, guys. Bagian mukanya dari ada. Oke, langsung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ada dua kelapa yang tersedia atas pulau ini. Yang satunya sekarin dan yang kedua. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel. Oke, guys, sekian dari perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke.